aspal kita itu bes, apalagi Surabaya. Surabaya mungkin aspal lebih lebih panas dari Jakarta. Aku lagi ada di Sneakers Week di Ciputra World, Ciputra World Mall Surabaya. Nah, ini adalah sepatu-sepatu dengan harga-harga yang luar biasa, dengan kenyamanan yang luar biasa juga. Ada macam-macam di sini, ada Nike, ada Jordan, ada Adidas, macam-macam. Nah, harganya itu luar biasa. Ada yang 6 jutaan, 5 jutaan, kayak gitu. Dan ini semuanya ori. Jadi ini akan berlangsung mulai hari ini. Hari ini, hari Jumat sampai Minggu. Minggu tanggal berapa nih? Tanggal 5, 2017 ya. Set. Oke. Nah, kalau kalian lihat nih, sepatu-sepatunya itu luar biasa cantik-cantik. Terus kalau saya ada yang mini-mini juga. Oh ya, yang kalian lihat tadi, yang ini adalah sepatu yang pernah dibawa Kemal Pahlevi, artis, YouTuber, komedian yang pernah videonya sempat viral di YouTube. Sepatu yang dilempar Kemal Pahlevi di depan mantan presiden RI, Bapak Habibie. Nah, ini adalah sepatu yang harganya adalah 90 juta rupiah. Oke. Banyak sekali di sini sepatu-sepatu yang mungkin unik-unik, luar biasa bentuknya. Ada juga alat-alat untuk merawat sepatu dan kayak gitu. Nah, kita coba berkeliling ke sini, sepatu apa aja sih? Ada sepatu lucu-lucu kayak gini. Hai Mbak, permisi. Oke, saya mau cari orangnya yang jualan. Mana orang? Ini sepatunya. Ayo guys, di sini sepatunya ori-ori. Jadi nggak ada yang abal-abal atau apa. Hai Kak. Boleh tanya-tanya nggak? Oh iya, oke, kita akan nanya-nanya ya, harganya sampai berapa sih? Mbak, dari toko namanya apa? SOS. SOS, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, ini koleksi yang paling dicari ini yang mana nih? Ya, sama gue aja.
mau wawancara. Masih belum tahu. Gak apa-apa, mau tanya yang paling dicari yang mana gitu aja, gak apa-apa. Yang mana? Yang paling favorit yang ini. Oh, ini apa nih? Namanya yang ini. Oke, okay, itu apa tuh? Iya, harganya berapa sih, Mbak? Harganya tergantung, mulai dari 15 tergantung size. 15. Beda harga 15 juta. 15 juta sampai paling mahal di sini berapa nih? Paling mahal di sini size-nya paling besar. Iya, paling besar paling mahal. Berapa? 17 juta. Oh, jadi yang ada di sini kisaran berapa? Mulai berapa? Kisaran berapa? Harganya. Heeh. Paling murah. Heeh. Paling murah kena 2,9. Yang mana tuh? Yang cewek-cewek. Ambil dong, Mbak. Boleh lihat. Ini Adidas ya? Iya, Adidas. Oh, sih. Ini tipe yang baru. Oh, oke. Okay. Ini 2,9. Oke. Okay. Nah, di acara Sneaker Week ini ada harga price ini enggak yang enggak diskon ya? Sama ya? Iya, sama. Oke, okay. Ya, kasih. Nah. Ya, jadi yang ditawarkan harganya luar biasa. Mulai dari tadi yang paling murah yang tinggi itu harganya 2,5 2, sekian juta. Nah, yang seperti kayak gini-gini nih harganya sekitar 15 dan paling mahal 17 juta. Nah, acaranya aku ulangin mulai dari hari ini sampai nanti hari Minggu ya, tanggal 5 Oktober. Oke, okay, guys, ini tadi yang Adidas ya. Kita akan jalan-jalan nyari yang Jordan. Mas, permisi. Mana lapaknya? Hah? Lapaknya mana? Ayo ini. Ada price khusus nggak untuk Sneaker Week? Price khusus? Pada dasarnya sih. Iya, iya, iya. Yang mana nih? Yang mungkin yang paling dicari atau yang akan laku duluan? Iya. Pas ini sama yang tengah ini. Kenapa yang tengah nih? Yang tengah ini grillnya sih. Oke. Okay. Grill itu yang istilahnya yang nggak semua orang bisa dapat. Okay. Berapa? Dimulai dari? Kalau ini pasarannya sebenarnya di atas 30-an sih. Pasarnya di atas 30-an tapi? Harga istilahnya still deal lah. 23 juta doang. Tuh, itu kan. Aku lagi live Facebook yang nonton 430. Jadi ini adalah sepatu Nike Jordan yang harganya aslinya 30-an juta. Bahkan di US market pun price-nya sekitar 1.700, kalau di kursnya ya sekitar 24 juta sampai 2.500-3.000 orang beli. Tapi ini ada price spesial ya? Still deal. Oke. Okay. Siap. Ini Jordan? Jordan 1. Jordan 1. Oke. Okay. Sampai Minggu ya. Siap. Makasih. Oke, okay, guys, kalau kalian lihat tuh, jadi ada price khusus di sini juga ada kayak kaos-kaos gitu. Ada jual kaos, ada sneakers, ada alat-alat untuk membersihkan sneakers-sneakers, macam-macam sepatunya luar biasa, cakep-cakep. Oke, okay. Nah nih untuk penutupnya tak ulangi lagi, di sini ada sepatu harga 90 juta. Tapi ini nggak dijual, guys. Ini saya cuma kasih tahu aja kalau sepatu ini adalah sepatu yang pernah dipakai Kemal Palevi di depan mantan presiden Habibie yang dilempar dan sempat viral di YouTube. Nah, ini sepatunya nih. Aku udah di video sih di awal tadi ya. Oke, okay, gitu aja. Jangan lupa, atau kalau kalian lagi nyari-nyari sepatu original dan semua ini ori yang ada di sini dengan harga-harga yang best price tadi, jadi silahkan datang ke Ciputra World di atrium Ciputra World Surabaya. See you.